ni kitab Munyatul Musalli muka surat 22. Surat 22 baris yang ke-10 daripada atas. Surat 22 baris yang ke-10 daripada atas. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين dan telah maklumlah telah maklum. Mana pun telah diketahui, telah maklum, maklum pun daripada ilmu yang kita belajar lah. Kalau tak belajar, tak ada maklumat, kita tak tahu apa perkara pun. Telah maklum ni daripada ilmu yang kita pelajari daripada kitab-kitab, maklum lah bagi kitanya. Apa maklum ni? Telah maklum syarat sah Jumaat itu berjemaah dan sekurang-kurangnya 40 orang yang kamil. Tahu kamil? Bukan kamil gandum ni. Kamil, mana kamil? Yakni kamil ni orang yang akil, baligh, lagi merdeka, lagi mustautin. Itu kamil. Lagi disyaratkan pula 40 orang yang sah sembahyang dirinya. Itu kamil. Kamil ni asal makna orang yang sempurna, yang boleh dibilang sebagai ahli jemaah 40 orang. Hak boleh bilang 40 orang. Hak boleh bilang 40 orang. Ada ni. Orang yang akil, berakal, baligh sampai umur, lagi merdeka, lagi mustautin. Ini satu-satu-satu kena bicara tu. Ini hak berkaitan dengan syarat untuk sah sembahyang fardu Jumaat. Yang bicara terdahulunya syarat untuk sah sembahyang fardu Jumaat adalah sekurang-kurang berjemaah satu rakaat. Sekurang-kurang berjemaah satu rakaat. Kemudian ni, ini syarat untuk sah sembahyang Jumaat. Sekurangnya berjemaah satu rakaat. Jadi dan telah maklum syarat sah Jumaat itu berjemaah. Dengan berjemaah atau ittifaq ulama, kerana tiada datang dari waris dari perkataan dan perbuatan Nabi dan sahabat Jumaat seorang diri tidak ada. Syaratnya berjemaah, tapi berjemaah sekurang-kurangnya satu rakaat, bukan syarat kedua-dua rakaat. Apabila Jumaat syaratnya, syarat sahnya berjemaah, jangan lupalah bicara dahulu berkaitan dengan niat sembahyang. Niat sembahyang qasad ta'aruf ta'ayun. Adapun kalau sembahyang Jumaat, dia kena tambah niat imam, dia kena tambah niat makmum. Qasad ta'aruf ta'ayun ni contohnya sembahyang Zuhur. Sembahyang Zuhur qasad ta'aruf ta'ayun. Qasad sahaja aku sembahyang, sahaja aku semayang, senya aku semayang, bahawa senya aku semayang. Ni tanya pula, sahaja aku semayang. Kau tak kata sahaja boleh ke tak? Nak kata apa? Kosok, kosok ni, nak semayang. Sahaja aku semayang, sahaja bahawa senya aku semayang, sesungguhnya aku semayang. Maknanya sahajalah. Ni aku nak semayang ni. Maksudnya gitulah kosong. Tak ayun pula, tak aruk pula, kena niat fardu. Wajib niat fardu. Tak aruk ni datangkan niat fardu wajib. Tak
tayung ni kena datangkan. Ini ni. Semayang apa? Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh. Dibicara dahulukan di musyarat tujuh dahulu. Bicara berkaitan dengan rukun yang pertama daripada 13 rukun, iaitu rukun niat. Qasar, ta'aruf, ta'ayyun pada semai fardu. Tapi kalau pada semai Jumaat, kena niat berjemaah. Imam wajib niat imam. Makmum wajib niat makmum. Ada ni. Fardu takdir cukup-cukup 40 orang. Fardu takdir. Ada seorang sudah salah. Allah, saya tadi tak niat sebagai makmum. Tak sah semayang dia. Jadi 40 tolak seorang jadi 39. Tak sah belaka 39. Kena buat Jumaat semula. Fardu takdir lah. Tapi yang berlaku di kita ni, Jumaat ratus-ratus, ribu-ribu orang satu masjid. Ha, pada ni. Ha, ni kalau kata, cukup-cukup 40 orang. Ha, pada ni. 40 orang pula, siapa nak bilang 40 orang tu? Oh, banyak perkara lah. Ha, banyak perkara nak kira siapa yang boleh bilang 40 orang ni. Yang boleh bilang 40 orang ni. Ha, jadi kalau kata 40 orang sesungguh, ha, kalau ada tak sah seorang, tak sah bilang. Dia lupa niat makmum contohnya. Ha, maka niat imam, niat makmum tu wajib. Sebab syarat sah Jumaat adalah berjamaah. Ada pun semai zuhur, tu imam dia tak niat tu imam. Ha, tu imam dia tak niat tu imam. Maka tu imam tak dapat fadilat 27. Anak makmum di belakang ni, niat makmum, dapat fadilat 27. Ha, gitulah. Badan ni. Makmum pula tak niat makmum. Dia duduk asaf tapi tak niat makmum. Jadi seorang diri tak dapat fadilat 27. Ha, ni kalau semayang umpama zuhur. Semayang Jumaat, tu syarat sah dia berjemaah. Wajib niat imam, wajib niat makmum. Semayang Jumaat seorang, tak sah. Semayang zuhur seorang, sah lah. Tapi tak ada fadilat 27. Contohnya, dia nak semayang zuhur, dia tak kenang ketua imam. Adalah kerana-kerana apanya. Dia pun tak niat sebagai makmum, tapi berada dalam sah bersama dengan ramai-ramai. Dia tak niat makmum. Jadi apa hukum niat makmum pada semai zuhur? Berbeza dengan hukum niat makmum pada semai Jumaat. Niat makmum pada semai Jumaat itu wajib. Syarat untuk sah Jumaat. Dia kena niat, saja aku sembahyang fardu Jumaat makmum. Dia kena ada empat komponen niat. Niat dua rakaat, niat tunai, niat kerana Allah tu sunat je. Ha, niat Jumaat, niat tunai. Ada setengah ulama kata tak sunat niat tunai. Tak sunat niat tunai. Kalau sembahyang fardu zuhur, sunat niat tunai. Kalau sembahyang fardu Jumaat, tak ada ni, tak disunatkan niat tunai. Sebab apa? Sebab semai zuhur ada zuhur qada. Semai Jumaat ada Jumaat qada. Ada Jumaat qada. Ah, kita mengening lepas semai Jumaat hak tunai ni, kita semai Jumaat sekali lagi hak minggu lepas. Hak minggu lepas tu rukun khutbah tak cukup. Ada orang maklum pada saya, hak minggu lepas rukun khutbah tak cukup. Jadi untuk minggu ni kita semai Jumaat qada untuk Jumaat minggu lepas. Ada. Kalau Jumaat tu tidak sah, waktu zuhur habis dah, tak ada qada Jumaat, qada zuhur jadinya. Ada ni. Kalau Jumaat tidak sah, contohlah contoh, hukum khutbah tidak disempurnakan. Ha, sedar dalam waktu zuhur lagi, ya, kena buat Jumaat semula. Wajib buat Jumaat semula lah. Sebab dalam waktu zuhur lagi. Tapi sedar-sedar habis waktu zuhur dah. Nak qada Jumaat waktu zuhur? Tak ada. Jumaat tak ada qada. Sebab itulah setengah ulama menyatakan, semai Jumaat niat tunai tak sunat sebab tak ada qada. Kalau semai zuhur niat tunai sunat lah sebab ada zuhur qada. Ada zuhur qada? Adalah zuhur masa muda tak semayang. Zuhur qada adalah.
Kalau masa muda dia tak jemaah Jumaat. Nak qada Jumaat, tak ada qada Jumaat. Eh, masa muda-muda dulu. Kerja kerja pula di tempat yang hari Jumaat tu kerja. Ha, Jumaat kerja, negeri hak Jumaat kerja tu lah. Lepas tu Jumaat kan boleh rehat dah ke kan? Oh, rehat pergi tidur dia kata. Apa nak pergi Jumaat? Allah pergi Jumaat dia kata jeng apa semua balik tempat kerja lambat sikit dia potong gaji. Ada gitu. Oh, tu kena bertaubat beradang lah tu dosa besar tu. Ha, kena bertaubat betul benar lah. Lepas tu boleh kau tak Jumaat? Tak ada Jumaat, tak ada kau tak. Sebab tu lah sunat tak niat tunai. Adaan saja aku semain potong Jumaat dua rakaat tunai kerana Allah. Ngapa nak? Tak ada, tak ada niat tunai. Sebab dia tidak ada qada. Anda ni dia pernah berlaku lah. Rukun khutbah tak cukup. Rukun khutbah tak cukup. Kemudian dia mari jumpa saya. Macam mana ustaz? Dia tu khutik ni rukun khutbah tak cukup. Lepas tu kenapa kamu tak tegur? Tegurlah masa sedang membaca khutbah tu kata. Allah dia kata dok tergamuk nak tegur. Lepas tu tegur tak tergamuk. Bising kemudian tergamuk. Tegurlah. Tak tegur. Lepas tu dah perkara tu perkara khilafiah. Saya sebutlah khilafiah, tak apalah. Ha, tak apa lah kata. Ha, pakar mazhab Maliki Hanafi ke. Dia tak ada, tak ada apa dah kata selawat ke apa adalah. Mazhab Maliki sunat dah ke tu, kan rukun khutbah. Tak apalah kata, pakar mazhab Maliki lah. Dia puati pula orang, baru nak jumpa sekali lagi. Dia puati lah, apa pakar pandangan mazhab Maliki. Ha, Jumaat tu sah. Mazhab Syafi'i kata tak sah kan? Mari pula jumpa tak puas hati. Tak puas hati kata sah. Mazhab Maliki, kita mazhab Syafi'i kan mari jumpa. Dah ginilah kata, kalau awak nak pakai mazhab Syafi'i, Jumaat tu tidak sah, awak kena umum kepada orang ramai. Minggu depan ke sebelum Jumaat nak maklumkan minggu lepas tok khatib baca khutbah tak cukup rukun khutbah. Siapa-siapa yang sembah Jumaat di masjid ni minggu lepas kena qada Zuhur. Maklumlah. Oh, nak maklum kan ustaz, siang kalau kata imam tok khatib tu, lepas tu nak sibuk buat apa? Nak pakai tak sah kena maklum. Kalau tak mau maklum pakai sah. Sebab apa? Anak-anak dia juga tok khatib tu. Tapi jenis sama nak beranak ni teki lah. Bukan gitu lah nak jatuh muaku. Dok kata kalau awak pakai tak sah, awak tak boleh duduk diam. Awak kena maklum pada orang ramai. Tok khatib majumaat baru ni tak cukup khutbah. Siapa-siapa yang sama jumaat di masjid tu kena qada Zuhur. Maklum kan? Takkan nak maklum ustaz Lepas tu takkan tak sah senyap gitu. Kalau awak tak mau maklum, kau apa pakai pandangan mazhab Maliki? Sah, sah sudahlah senyap lah. Baliklah. Baru-baru senyap. So maklum lah. Tak mau maklumkan pula. Ginilah kata, peringat ketua khatib tu. Jangan buat uap ni, buat sedap semangat sampai rukun khutbah pun tak cukup. Peringat. Tegur. Sebab tu awak kena tegur pada masa khutbah tu awak tegur. Tegurlah. Suruh dia mengulangi rukun khutbah tu kena sebut rukun khutbah tu. Tegur. Tak boleh bercakapkan masuk khutbah. Hak ni hak kewajipan. Hak ni hak kewajipan. Tegur tu tidak mengurang, tidak melupukan pahala Jumaat kita waktu kewajipan. Sebab rukun khutbah tak cukup. Berkewajipan kalau kita mengikut pandangan mazhab Syafi'i. Ya, biasalah berlaku. Semangat macam khutbah. Rukun khutbah tak cukup. Lepas tu dia tengok saya ada depan. Saya tak peduli. Mau cukup tak cukup rukun khutbah sudah. Lepas tengok saya. Saya tak peduli kata. Lepas tu, ustaz dengar kan khutbah tak cukup. Saya mazhab Maliki. Bukan. Tak kenal. Memang tak kenal lah. Panggil apa ni? Tak cermat. Siapa rukun khutbah pun tak nak cukup ni. Apa benda nak jadi tok khatib? Hak jeputang lah biasanya. Hak jeputang, hak nyakit ni. Import daripada luar jeputang ni, hak nyakit.
Saya tak percaya. Satu, saya bukan tanggungjawab masjid kan? Saya masjidlah tegur. Masjid jeput dia kan? Lepas tu ustaz dengar. Kan benda salah kena tegur. Salah bukan ijma ulama. Salah ijma ulama, bala wajib tegur. Salah tidak ijma ulama, kita tak senyap je lah. Lepas tu ada keluar, paham jemaah tu, seorang-seorang main nak cuik. Tahu dah. Ayuh ha. Jalan je. Jalan. Tapi orang masjid kena kena witer ke orang lah. Kalau kata buat ke atas masjid tu lak-lak lapu merah. Sebab kotik jemputan mari luar hok-hok bercama sedak ni. Dia tak kerti mana hukum hakang khutbah Jumaat ni. Dia nanti antara rukun khutbah. Pesan takwa. Ittaqullah. Ha, tu. Itu rukun khutbah. Dia pilih rukun wajib dengan bahasa Arab. Tak boleh terjemah. Jadi, alhamdulillah ada. Selawat salam ada. Lepas tu, saya berpesan kepada kamu dan kepada diri saya sendiri supaya bertakwa kepada Allah. Dia tak ada orang Arab. Itu rukun. Rukun syaratnya ikut bahasa Arab. Hak lain boleh bahasa Melayu. Dia pesan tahu lah tapi dengan bahasa Melayu. Syarat tak cukup. Tak usah khutbah. Mazhab Syafi'i. Memang banyak berlaku seumpama ni. Banyak. Kalau kotik-kotik jemputan. Saya dah tak percaya. Tak peduli lah. Anak demo dengan guna-guna pun. Dah. Bukan tanggungjawab itu pula. Lagipun benda khilaf. Malah duk basa eh. Jeput tu kotik macam-macam. Baca khutbah sampai sejam. Allah kata dia ni. Dia panggil apa ni? Tak pandai pekoh. Dia khutbah ni singkat kan. Ringkas-ringkas. Padat biar berisi. Ni sejam. Oh kata. Dia cari orang pandai cakap. Ilmu tak ada. Jadi kalau Jumaat wajib niat makmum. Kalau Zuhur niat makmum tu wajib juga. Tapi bukan wajib sebagai syarat untuk sah sembahyang. Ini dia beza sikit lah. Niat imam kalau sembahyang Jumaat tu sama niat makmum lah. Syarat untuk sah Jumaat. Sebab Jumaat syarat sahnya berjemaah. Imam nak berjemaah wajib niat menjadi imam. Makmum nak dipanggilkan berjemaah wajib niat sebagai makmum. Adapun sembahyang Zuhur berjemaah fadilah bukan syarat sah. Tu imam niat tu imam untuk dapat fadilah 27. Dan tu imam pula boleh niat imam di luar takbiratul ihram. Tidak dimakruhkan. Dia sembahyang seorang diri tiba-tiba ada orang mengikuti di belakang. Dia pun niat jadi imam. Tidak dimakruhkan. Maka dia dapat pahala berjemaah 27 bermula daripada dia berjemaah tadilah. Diniat sebagai menjadi imam. Berbeza dengan niat makmum. Sembahyang Zuhur ni. Sembahyang Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak samalah. Jadi niat sebagai makmum ni dipanggil wajib juga. Tapi bukan wajib sebagaimana niat makmum ketika sembahyang Jumaat. Itu wajib sebagai syarat untuk sah Jumaat. Adapun niat makmum ketika sembahyang Zuhur dipanggil wajib lil qudwah dia panggil. Wajib dia makmum sebab kita nak ikut maktu iman, ikut betul benar. Ha ada. Panggil wajib lil qudwah. Kalau dia tak niat makmum, dia kena jaga-jaga. Sebab dia bukan makmum, dia sembahyang seorang diri. Kena pastikan rakaat yang sama. Yang rakaat yang berbeza. Sebab kalau rakaat yang berbeza, imam rakaat kedua, kita ni pula tak niat sebagai makmum, dihukumkan sembahyang seorang dirilah. Walaupun duduk langsung, tapi hukumnya sembahyang seorang diri. Bukan makmum. Sebab tak niat makmum. Dia tak kenal kata imam tu lah. Duduk dalam saf tapi bukan makmum sembahyang seorang diri. Jadi kalau timam kat kedua, makmum kat pertama, timam tasyah awal, dia bukan makmum ni. Bukan makmum, dia seorang diri.
Bila seorang dia kat pertama ada tasyawal? Tak ada. Tu depan tu sebagai imam lah, tapi bukan tu imam, dia baik tanya sebagai makmum. Dia tasyawal. Dia kat pertama tak boleh duduk. Duduk batas mayang. Memanjangkan duduk di situ batas mayang. Ha, apa dia ni? Ha, kalau lah butuh kita panggil Allah terima kat kedua, macam mana nak buat eh? Bangun lah terima tasyawal, kita pun bangun kat kedua kan, lepas tu nanti berperang lah. Dah nasib lah aku ni. Lepas tu macam mana tu, dia pun niat menjadi makmum. Jadi makmum dah ni, ha, niat jadi makmum. Niat jadi makmum di luar takbiratul ihram hukumnya makruh. Niat makmum di luar tabiat ihram, niat tu imam di luar tabiat ihram tak makruh. Tadilah semasa orang ada orang ikut belakang, dia pun niat jadi imam. Apa panggil apa tu? Niat imam di luar takbiratul ihram. Sebab dia tengah semayang dah ni, tabiat ihram lepas dah. Dia niat imam di luar tabiat ihram tidak makruh dan dapat fadilah berjemaah di tempat yang ia memulai jadi imam. Berbeza niat makmum semasa zuhur ni, di luar tabiat ihram hukumnya makruh, sah jadi makmum, tapi tak dapat fadilah 27. Jadi kalaulah tu imam kat dua tasyawal, dia kat pertama, Allah ingat tu imam kat pertama juga, dia pun niat jadi makmum, dia pun boleh duduk tasyawal, tapi tak dapat fadilah berjemaah. Tapi dia akan jadi makmum lah kemudian tu, tapi dapat fadilah 27, tak dapat. Sebab makmum nak dapat fadilah berjemaah kena niat dalam takbiratul ihram, Allahu akbar, niat makmum dalam tu. Ada orang dia belajar salah, jadi dia niat semayang ni payah, jadi panjanglah saja aku semayang pada zuhur makmum apa semua ni panjang. Jadi orang jauh dia ginilah, awak niat makmum selepas awak selesai takbiratul ihram. Jadi Allahu akbar, niat saja aku semayang pada zuhur je, makmum tak niat lagi. Lepas Allahu akbar siap-siap dah, barulah awak niat makmum. Jadi makmum ni mana apa tu, dia niat makmum di luar takbiratul ihram, hukumnya makruh, tak dapat fadilat 27, tapi makmum lah, sahaja makmum. Dia salah terima ajaran ilmu. Dia nak niat banyak dalam takbir tu saja, aku semayang fardu zuhur makmum tu, dia jadi macam banyak. Dia tak sempat nak dapatkan niat banyak-banyak tu, termasuk niat makmum dalam takbir ihram. Jadi ada guru ajar ke dia, tak apa tak apa, awak takbir dulu siap-siap tanpa niat makmum, selesai dah masuk semayang, awak niatlah menjadi makmum. Jadi mana apa tu, niat makmum di luar takbiratul ihram, walaupun baru lepas takbir, tapi dia panggil luar takbiratul ihram lah tu, lepas takbir ke tengah semayang ke tak kira lah, dia panggil luar takbiratul ihram. Dia baru takbir ni Allahu Akbar, dia pun niat jadi makmum, dia panggil apa tu, di luar takbiratul ihram makruh, tak dapat fadilat 27 walaupun sah menjadi makmum. Contoh tadi lah, ingat ke timah kat pertama, kena ke timah kat kedua, timah duduk tasyawal, maka dia pun tak ada arah dah, dia pun niat sebagai makmum, sah jadi makmum tapi tak dapat fadilat 27. Adapun kalau kita orang kat pertama lah, orang kat pertama dengan timah, makna timah komat ada situ dah, timah komat ada situ dah, naiklah tu imam hok tak kenal. Ha, contohnya nak berunduh tak boleh dah. Lepas tu dia pun masuk soh. Dia pun tak niat sebagai makmum, maknanya dia semayang seorang diri. Niat makmum tu wajib lil qudwah. Wajib kerana kita nak ikut tu imam. Hadirin, ikut tu imam. Pandai ikut tu imam ni. Kalau tu imam masuk parit, jangan masuk parit. Ikut timam, timam kat kelima, ikut juga. Jangan gitu, jangan ikut timam salau. Then, apa yang ikut timam, kita ikut. Timam baca patih kuat, kita senyap. Boleh duduk saja, boleh. Sebab kita mamung.
Tok Imam baca surah panjang. So sejadah bagi jemaah dia baca. Lama kita nak saja. Tak apa, kita makmum. Ini. Ikut betul-betul tu. Kita makmum. Ini kalau kita makmum, mari lambat. Tok Imam kat kedua, kita kat pertama. Tok Imam tak syakwal, kita tak syakwal. Sebab apa? Makmum. Tok Imam kat keempat, tak syakakhir. Kita kat ketiga, tak ada tak syahuk. Tak syak juga kitanya. Sebab apa? Makmum. Mana kita ikut je Tok Imam. Sekarang Tok Imam kat kedua, kita kat pertama. Kita duduk dah tak syakwal. Duduk. Sebab kita makmum. Kat pertama, kalau semester kan, mana ada tak syahuk. Tok Imam kat keempat, tak syakakhir. Kita kat ketiga baru. Ada tasyahud kat ketiga? Tak ada. Tapi kita duduk. Kita makmum. Nah, ni wajib niat makmum untuk mengikuti Tok Imam. Walaupun kalau ikut dengan rakaat kita, tak betul lah. Rakaat pertama tasyahud awal. Sebab timang kat kedua. Rakaat ketiga tasyahud pula. Sebab timang kat keempat. Rakaat kedua sebelum kita, tak ada tasyahud. Sebab timang kat ketiga. Kita ikut je Tok Imam. Haa, gitu je. Itu makmum. Tapi syarat kena niat makmum lah. Tiba-tiba tak niat makmum. Yang sama rakaat lah kita kata. Tok Imam baca patah kuat. Dia tu diam senyap je. Lama dia diam. Maka batal semayang dia. Sebab apa? Sebab hidup saja. Tunggu Tok Imam biar selesai baca patah. Bukan Tok Imam dia pun sebab tak niat makmum. Hadir. Jadi maknanya kalau dia tak niat makmum, Tok Imam baca patah, dia kena baca patah. Jadi mana kalau orang perhati, orang akan tahu dia tak ikut Tok Imam. Sebab apa? Bunyi dia baca Fatihah. Tok Imam baca Fatihah, bunyi dia baca Fatihah. Tok Imam baca surah, bunyi dia baca surah. Orang boleh cam. Kalau semayang, maghrib isyak lah. Kalau semayang zuhur, orang tak cam. Sebab semayang zuhur ni, sama-sama baca Fatihah, sama-sama baca surah. Kalau semayang zuhur, maghrib isyak, subuh, Tok Imam baca Fatihah kuat, dia pun baca Fatihah selu-selu. Kita mata Syafi'i baca patah rukun kauli wajib dengar di telinga. Dia tak boleh gerak bibir mulut, suara tak keluar, tak sah. Dia dengar di telinga, orang di sebelah perhati dah. Haa, dia tak ikut Tok Imam. Boleh tahu? Ada. Sebab apa? Dia kena baca. Tiga Tok Imam baca patah kuat, dia tak boleh duduk senyap gitu. Itu orang lain tu. Orang lain tu makmum. Sebab dia niat makmum, tiga takbir. Haa, ni tak niat makmum. Wajib kena niat makmum sebab nak ikut Tok Imam. Ada ni. Tok Imam baca surah, dia kena baca surah. Kita dia tunggu gitu. Habis dah surah dia baca. Tok Imam tak habis lagi surah tak rokok. Baca surah lain pula. Janji jangan duduk saja. Sebab dia bukan makmum. Dia cuma hanya lakonkan sahaja. Masuk dalam saf, nak berundur balik, tak boleh dah. Tapi dia bukan makmum. Dia hanya lakon duduk dalam saf. Itu saja. Ni ada orang yang tak ikut Tok Imam. Tapi dia tunggu Tok Imam macam makmum juga. Batas semayang dia. Tak mau ikut Tok Imam. Tok Imam tu batal ke? Tok Imam batal ke? Kena-kena dia yang batal. Apa? Dah ditunggu. Maknanya pandai-pandai lah. Mana Tok Imam takbir tu, takbir lambat-lambat sikit, buat geliat-geliat dulu, betul-betul orang dulu. Lepas tu takbir baca doa iftitah, Tok Imam habis doa, habis doa iftitah lama dah, dia baca patah separuh dah. Baru kita baru selesai baca doa iftitah. Tok Imam baca patah separuh dah. Kalau nak tunggu sekejap setengah patah tu sekejap je. Maka waktu tak apa. Tok Imam baca surah, baru dia bermula baca patah, tak apa. Sebab dia selesai baca doa iftitah tu, Tok Imam tengah patah dah. Jadi, dia baca patah selepas Tok Imam baca, habis baca patah, cerak duduk saja tak lama. Tak lama tak apa. Jangan lama je. Dia pun baca patah. Tok Imam baca surah. Tiba-tiba Tok Imam baca surah panjang. Dia kena baca surah jugalah. Kalau tunggu sekejap tak apa. Tunggu sekejap tak apa. Betul kan kedua pula nak macam mana? Sujud lama bawah gitu. Kenapa? Orang kena awal-awal dah. Kenapa ni? Selama ni ikut Tok Imam lain, bersama je dengan Tok Imam, bergebuk dengan Tok Imam pun ada, mendalui Tok Imam pun ada. Hei, honing tiba-tiba Tok Imam berpindah hukum, duduk lambat belakang. Orang boleh-boleh tu. Ni tak jadi tak ikut Tok Imam ni.
Kenapa tak ikut Tok Imam? Ha, mungkinlah. Tok Imam Pasi contohnya. Kenalah dia. Apa? Dia pinjam apa-apa pun riba dah ke? Dah riba tu dah sebesar Pasi. Ha, tak ikut Tok Imam Pasi. Ha, gitu je lah. Kalau ikut, makruh. Tapi dapat fadilat berjemaah. Atau dengan muktamad. Tapi tidak afdal. Tapi tetap sah. Dan boleh fadilat berjemaah. Tapi kalau boleh cari tu imam yang adil, yang tidak melakukan dosa besar, itu yang terbaik. Tu imam terbabit dengan rasuah, contohnya dosa besar. Dia kata, ustaz, tu imam isap rokok, dia kata. Oh, tu imam isap rokok, tak sah, dia kata. Ha, tak sah, tak sah lah semayang isap rokok. Mana boleh sah? Semayang isap rokok. Mana sah semayang? Allahu Akbar, cucu rokok kebu. Memang tak sah tema isap rokok. Tak ikut tema tema isap rokok. Cukilah tema lain. Dah tema tu pasi ke dah sebab isap rokok. Oh, pasi. Dia haram ni haram hak ijmak ulama. Itu bicara tu pula. Ijmak ke dah ijmak ulama, khilaf ke dah khilaf ulama, atau bab lain pula. Tapi kita nak cari tu imam ni yang adab dia tinggi, akhlak dia tinggi. Tak ambulah tu imam hak jenis cakap kabur terbolah je ni. Terbolah je cakap kabur, tambuh tu imam gitu. Dia mengepalai solat tiang agama. Mengepalai solat tiang agama. Kena pilih yang terbaik untuk menjadi imam. Siapa yang terbaik? Selepas dia Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi uzur, Nabi memerintah Husain bin Bakar menjadi imam. Husain Umar ada? Dah, Husain bin Bakar. Sebab apa? Husain bin Bakar lebih daripada Husain Umar, Husain Osman, Husain Ali. Nabi pun lantik pengganti menjadi imam ketika Nabi uzur sebelum meninggal, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, ada Husain Abu Bakar. Sahabat mana-mana lagi sahabat yang besar-besar masa tu. Dak, Husain Bakar lah hak paling lebih. Ha, tu cara melantik imam yang paling lebih. Walaupun sahabat lain tu sahabat yang terkemuka belaka. Dak, yang paling lebih siapa dia? Husain Bakar radhiyallahu anhu. Ha, gitulah. Sebab apa? Mengepalai solat. Ha, dia kena orang yang terbaik. Tapi pada masa kita ni payahlah nak cari yang terbaik. Tapi sama-sama belajar untuk memperbaiki diri. Sama-sama belajar untuk memperbaiki diri. Jangan makmum belajar. Tok Imam tak keluar maghrib lari. Ada banyak rahmat Tok Imam gitu. Maghrib lari, isyak mari bertugas pula. Akhirnya makmum yang belajar. Kalau kita kata kok macam bodoh-bodoh je ikut Tok Imam, kok tambah belajar. Jadi macam bodoh pula kita makmum ni. Tak ada bodoh. Tak apa. Sama-sama belajar. Sama-sama memperbaiki diri. Nak jadi imam hanya untuk bertugas. Untuk dapat gaji elang. Tapi tambah-tambah ilmu. Bukan lagi tambah ilmu tempat lain. Orang mengajar di tempat dia bertugas pun. Tambah belajar juga. Masuk dalam beli imam. Main komputer lah. Baca Quran lah. Ha, ni hak timbul masalah sekarang. Nak cari tu imam yang terbaik, payah. Cari tu imam yang sama-sama nak membaiki diri untuk sama-sama menambahkan ilmu. Dan sekurang-kurangnya sekurang-kurang jemaah 40 orang yang kamen, orang yang sempurna. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidin mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahhimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.